Uh... Ya, salam. Selamat malam, saudara-saudara yang terkasih. Kita bahas satu topik yang sangat penting, sangat menarik, dan sebenarnya sudah cukup sering ditanyakan. Ya, sebenarnya waktu kita bicara tentang trinitas, dan kita mengatakan bahwa trinitas itu formulasi sederhananya adalah satu esensi, satu hakikat, tiga pribadi. Apa yang kita maksudkan dengan pribadi? Nah, hari ini banyak pertanyaan tentang pribadi. Sebenarnya tidak sulit-sulit amat. Cuman para bidat ini membuatnya seakan-akan sulit. Pribadi itu apa? Seakan-akan itu satu konsep asing, satu konsep alien ya, satu makhluk asing yang baru turun ke planet bumi ini. Kemudian mendadak para bidat ini tidak tahu tentang pribadi itu apa. Dan karena para bidat ini pura-pura bingung dan tidak paham tentang pribadi itu apa dan menanam skeptisisme di dalam otak saudara, kemudian saudara juga ikutan lata, pribadi itu apa? Saya akan kita tidak pernah tahu apa itu pribadi. Saya akan itu makhluk asing yang ada di planet Mars, atau planet Venus, atau planet Pluto, yang kita tidak pernah lihat, itu hanya ada di dalam ide, tapi kita tidak pernah lihat. Kemudian kita menjadi bertanya-tanya, apa itu pribadi? Nah memang pertanyaan itu bukan berarti saya bilang tidak penting penting untuk ditanyakan karena kita perlu memberikan klarifikasi-klarifikasi klarifikasi, klarifikasi, klarifikasi konseptual maksud saya ketika kita bicara tentang pribadi karena apa kita sendiri adalah makhluk personal makhluk yang berpribadi jadi kalau yang nanya pribadi itu apa itu dia mungkin angin atau pohon atau kucing atau kerbau atau apapun yang tidak personal jadi sebenarnya kita punya pemahaman dalam taraf tertentu tentang pribadi, tetapi kita memang harus memberikan klarifikasi. Sebenarnya pribadi waktu kita gunakan istilah itu untuk bicara tentang divine persons, pribadi-pribadi ilahi, apa maksudnya? Apakah itu sama persis dengan waktu kita bicara tentang kita sebagai personal beings, makhluk-makhluk yang berpribadi, atau ada continuity tapi juga ada discontinuity yang kita perlu tegaskan. Dan karena itu sesi ini akan membahas khusus tentang apa yang kita maksudkan ketika kita bicara tentang tiga pribadi ilahi yang berbagian, yang memiliki esensi, hakikat, substansi yang satu dan sama. Nah karena itu saya ingin ingatkan bahwa saya sudah bahas tentang divine essence ya esensi ilahi itu apa dalam sesi tentang divine simplicity dan bagi saudara yang belum tonton itu saudara dipersilakan untuk menonton itu edukasi diri saudara supaya saudara dapat komplementerinya jadi sudah bahas tentang esensi ilahi itu dan sekarang kita bahas tentang persons pribadi-pribadi di dalam alat tritunggal ya dan sekaligus kita akan buktikan bahwa sebenarnya semua bidat itu Bukan hanya secara logis ada sebuah ketidakmungkinan, tapi secara teologis berdasarkan Alkitab adalah sebuah ketidakmungkinan, posisi Dr. Erastus Sabdono yang unitarian, atau posisi Susinian, atau posisi Saksi Yehua, atau posisi Wanes Pentekostalisme yang pada dasarnya unitarian. Itulah posisi yang sama sekali tidak mungkin, tidak mungkin menurut good and necessary consequence konsekuensi-konsekuensi logis yang baik dan harus perlu dari dalam firman Tuhan. karena itu kita akan langsung mulai, saudara-saudara. Saya sudah siapkan materinya bagi saudara. bagi saudara-saudara yang sudah hadir, terima kasih untuk kesetiaan saudara mengikuti sesi-sesi di Firbum Veritatis. Tolong untuk memberikan like. Dan bagi yang belum mengikuti channel ini, silakan subscribe. Dan membagikan sesi-sesi ini, pengajaran-pengajaran ini, kepada sebanyak mungkin orang dan terima kasih juga kepada para admin yang setia mengawal pengajaran-pengajaran melalui sesi live maupun yang saya upload ya saya rekam di channel ini tertibkan jalan sesi live ini yang berkomentar sembarangan yang menyerang personal menghujat memfitnah iman Kristen segera tendang seketika itu juga ya saudara-saudara banyak orang protes katanya tukang blokir ya saya memang tidak mentoleransi sampah kalau yang saudara datang ke sini hanya untuk buang sampah, hanya untuk apa namanya mencurahkan penyakit-penyakit dan sampah-sampah di dalam otak dan di dalam hati saudara, memangnya saya ini tempat penampungan sampah. Channel ini bukan tempat penampungan sampah. Jadi, yang datang buang sampah di sini silakan tendang, silakan buang pada tempatnya yang tersedia ya. Diblokir seketika. Oke, Saudara-saudara, mari kita langsung mulai. Sekali lagi saya akan bahas tentang divine persons ya. Pribadi-pribadi di dalam doktrin Allah Tritunggal. Nah, saya ingatkan bahwa saya tidak akan terlalu banyak bicara tentang keesaan Allah. Jadi, jangan sampai saya bicara tentang tiga pribadi. Kemudian, ada yang baru bangun tidur, belum kucak mata, kemudian datang komentar, "Kalau begitu kita punya tiga Tuhan, tidak. Saya sudah bahas itu di dalam satu sisi tersendiri. Ini dimaksudkan untuk fokus pembahasan saja. Tidak berarti bahwa karena ada tiga pribadi." Maka kita akan bicara tentang tiga tuhan yang berbeda, ya. Itu jangan disimpulkan begitu. Dan yang kedua, saya akan menggunakan pendekatan yang disebut dengan pendekatan apofatik dan katafatik. Nah, apa maksud dari istilah-istilah ini? Nanti akan saya jelaskan, dan saya ingatkan juga kepada saudara, ini channel untuk orang belajar, bukan channel untuk orang baca komik. Kalau saudara baca komik, saudara memang tidak expect untuk ketemu istilah-istilah teknis ya. Tapi kalau saudara belajar dan saudara mau naik kelas, otomatis saudara harus ketemu istilah-istilah beginian. Jadi jangan bersikap antipati terhadap istilah-istilah teknis. Dan sekaligus sebenarnya, ini dimaksudkan untuk memperlengkapi saudara. Kalau saudara baca buku teologi, baca buku dogmatika, sistematika, mereka akan gunakan istilah-istilah ini, bahkan tanpa menjelaskannya kepada saudara. Jadi, daripada nanti waktu saudara baca buku-buku, kemudian mereka gunakan istilah apofatik teologi atau katafatik teologi, kemudian saudara terkain-kain pusing, puyeng, luar biasa jadi mumet akhirnya tidak lanjut membaca, lebih baik saudara dapat penjelasannya di sini, sehingga waktu saudara baca buku, terdalam lagi topik ini, saudara menjadi tertolong ya, dan yang terakhir. Empat deskripsi enam kriteria. Nah, nanti saya akan gunakan empat deskripsi untuk menjelaskan tentang sebenarnya apa yang kita maksudkan. Ketika kita bicara tentang pribadi-pribadi ilahi di dalam doktrin tertunggal dan empat deskripsi itu didasarkan atas enam kriteria. Jadi, memang ini bukan satu konsep atau satu pengajaran yang akan gampang buat saudara. Saya ingatkan bagi saudara bahwa... Belajar teologi itu tidak sama seperti saudara nonton film kartun atau saudara membaca komik ya yang saudara ng ngarap untuk ngakak-ngakak ketawa-ketawa sambil makan popcorn dan sambil angkat kaki kemudian tidak pakai baju dan lain sebagainya. Belajar teologi adalah satu satu upaya satu ikhtiar yang yang, yang sangat penting tapi juga sangat menantang menantang karena kita dituntut untuk berpikir dengan deep dan menggunakan logik kita, menggunakan kemampuan nalar kita, awareness kita, kesadaran kita, termasuk juga apa namanya komitmen untuk pantang menyerah. Karena kalau orang itu tidak suka belajar, maka begitu ketemu yang sulit-sulit dia memilih untuk nonton film, memilih untuk nonton TikTok, dan lain sebagainya. Nah, orang begitu tidak akan mengalami kemajuan. Dan orang demikian tolong untuk tidak mengklaim pertumbuhan. Karena pertumbuhan itu mengasumsikan kesulitan, pertumbuhan itu mengasumsikan upaya, kerja keras, komitmen, tenaga, daya, termasuk juga dana, untuk saudara itu bisa bertumbuh. Dalam hal apa saja? Saudara sekolah, saudara naik kelas, itu mengasumsikan pelajarannya makin sulit. Saudara melakukan bisnis, semakin besar bisnis saudara, juga mengasumsikan kesulitan yang jauh lebih besar, risiko yang jauh lebih besar, dan waktu yang jauh lebih banyak dan tenaga yang jauh lebih banyak. Termasuk apapun, Saudara mengerjakan hal-hal yang simpel dibandingkan dengan hal-hal yang rumit itu mengasumsikan kesulitan yang jauh lebih besar. Saudara bikin rumah dari bikin rumah pasir di pinggir pantai itu tingkat kesulitannya sangat kecil. Itu saatnya kalau ombak datang dan menghalau rumah pasir itu, Saudara tidak akan nangis terguling-guling. Tapi Saudara menjadi seorang arsitek, bikin gambar, kemudian detail-detailnya, tata letaknya ukuran ruangannya, dekorasinya dan lain sebagainya, itu mengasumsikan satu tingkat pemahaman, keterampilan, skill yang sangat tinggi dan juga risiko yang sangat besar. Saya terlalu saudara bikin gambar, kemudian bangun jadi bagus mendadak ada gempa, itu saudara tidak berdiri kemudian ketawa-ketawa sambil telepon orang. Jadi belajar itu jangan mau yang gampang-gampang. Kalau orang mengatakan kepada saudara, "Saya suka di gereja ini karena gampang banget." Nah, kalau gampang, berarti saudara tidak pernah naik kelas. Ya, saya kasih tahu saudara, kalau sesuatu yang gampang saudara pahami dan terus-menerus gampang buat saudara pahami, itu berarti saudara tidak pernah naik kelas. Betul-betul saudara tidak pernah naik kelas, karena naik kelas itu mengasumsikan tingkat kesulitan, upaya yang jauh lebih besar untuk memaksa diri belajar. Apalagi ini tentang firman Tuhan. Apalagi ini tentang Tuhan yang sangat besar, jauh lebih besar dari yang mampu kita bayangkan. Ini kita sedang pelajari, ya. Jadi, tentu ada unsur misteri, ada unsur kesulitan, ada unsur kesukaran, tapi tentu juga ada unsur sukacita dan ada unsur kesenangan karena kita sedang belajar tentang siapakah Tuhan kita. Tidak ada yang jauh lebih menyenangkan ketimbang duduk di kaki Tuhan dan belajar dari firman Tuhan, pengajaran-pengajaran yang baik dan benar tentang Tuhan itu siapa. Itu saatnya Saudara-saudara. Kalau Saudara bandingkan dengan materi-materi lain di channel ini, jauh lebih banyak saya membahas tentang doktrin Tritunggal. Karena doktrin Tritunggal itu Tuhan saya, Tuhan kita. Tidak ada yang jauh lebih penting daripada belajar tentang Tuhan kita itu apa dan Tuhan kita itu siapa, bukan? Jadi kalau Saudara tidak senang belajar tentang Tuhan, apalagi bosan belajar tentang Tuhan, itu Saudara perlu bertanya, Saudara itu anak Tuhan atau anak yang lain? karena anak Tuhan itu punya kesenangan untuk belajar tentang Tuhan dan tidak bosan-bosan belajar tentang Tuhan. Oke, mari kita mulai. Saya sudah siapkan materinya, silakan duduk yang tenang. Tahan dulu komentar-komentar Saudara yang tidak tidak ber, yang berkaitan dengan materi ini. Setelah saya selesai, Saudara dipersilakan untuk mengajukan pertanyaan ya. Ini karena sesi belajar jadi Beberapa kali ya cukup sering untuk kasih saudara rekomendasi literatur ya karena saya mengasumsikan bahwa tidak semua hal saya bisa bahas sekaligus di dalam satu sesi apalagi cuma satu jam atau satu jam setengah maksimal ya itu saatnya saudara perlu dikasih referensi kasih bahan untuk cari bahan-bahan ini kemudian ambil waktu komitmen untuk membaca dan memperkaya pengetahuan yang saudara sudah dapatkan di sini. Jadi anggap saja materi ini dimaksudkan sebagai introduction ya pengantar yang menolong saudara untuk melihat konsep ini kalau kita bahas itu apa elemen-elemennya. Soal isinya, kontennya itu saudara bisa perkaya sendiri dengan setidaknya membaca dua literatur ini atau literatur-literatur yang lain ya. Yang pertama itu dari Angel Cordovila Perez, The Trinitarian Concept of Person. Saudara, ini satu esai yang panjangnya itu 40 halaman di dalam buku ini. Saudara baca di dalam buku apa? Rethinking Trinitarian Theology: ya. Disputed Questions and Contemporary Issues in Trinitarian Theology. Dan buku ini terbit tahun 2012, superb. Dan event kalau saudara nanti lihat materi saya, itu 90% saya kutip dari esai yang ditulis oleh Peres. Kemudian yang kedua ini juga satu buku yang sangat penting sekali, Trinitarian Dogmatics ya, sebuah pengantar dulu supaya saudara tahu apa isi dari Trinitarian Dogmatics. Istilah Trinitarian Dogmatics itu dia gunakan untuk bicara tentang istilah-istilah kunci di dalam doktrin Tritunggal. Jadi waktu saudara bicara tentang esensi, esensi itu apa? Dan apa konsekuensi dogmatikan? Kemudian waktu saudara bicara tentang persons. Persons itu apa? Dan apa konsekuensi dogmatikanya? Kemudian dia bahas juga tentang perikoresis. Dia bahas juga tentang taksis yang sudah saya bahas. Nanti saya akan ulangi sedikit. Termasuk dia juga sudah bahas tentang EFS, Eternal Functional Subordination of the Sun. Kemudian konsep eras, Eternal relation Relations of authority and submission itu juga saya sudah bahas. Jadi istilah-istilah kunci di dalam doktrin Tritunggal atau Trinitarian Dogmatics itu dia bahas dan dia kasih penjelasan. Jadi dia sebenarnya fokus kepada istilah. Tidak terutama fokus kepada hal-hal yang sifatnya kelompok konsep. Seperti Saudara baca Louis Berkov atau baca Wayne Grudem atau baca John Frame atau baca Herman Baffin ya. Tidak, dia itu buku tidak terutama bicara tentang itu. Dia lebih mengeksplorasi istilah-istilah kunci di dalam doktrin Tritunggal. Ya makanya dia kasih subtitle Exploring the Grammar. Artinya istilah tata bahasa dari Christian Doctrine of God, ya. Dan dia bahas ini juga cukup kaya tentang pribadi-pribadi ini. Dia bahas itu di halaman 101 sampai 131. Jadi 30 halaman artinya ini satu konsep yang kaya, dan karena itu saya tidak mungkin kafir seluruhnya. Di dalam ah, penjelasan saya malam ini tentang apa yang kita maksudkan dengan doktrin tritunggal, pribadi-pribadi ah, di dalam doktrin tritunggal. Jadi, silakan dapatkan buku-buku ini kemudian perlengkapi dan berkaya pengetahuan saudara. Ya, oke, saya mulai dengan beberapa poin pengantar sebagai pengingat saja dan tidak akan lama sekitar 5 sampai 7 menit ya. Pertama, tadi saya kasih tahu Saudara bahwa saya akan menggunakan pendekatan apofatik dan katafatik. Nah, apa itu apofatik dan apa itu katafatik? Apofatik itu sebenarnya istilah yang digunakan untuk orang berteologi dengan menggunakan pendekatan negatif Makanya disebut juga dengan istilah negatif teologi. Nah, saudara, jangan salah paham. Kalau hari ini kita di Indonesia, kita bilang oh, orang itu negatif, berarti jelek, tidak. Bukan itu maksudnya. Negatif teologi berarti saudara menggunakan kata "tidak" di dalam menjelaskan tentang sesuatu. Misalnya, saya bilang begini: Allah itu bukan manusia, nah itu apofatik. Artinya, saya menjelaskan tentang Allah menggunakan penegasan negatif atau saya mengatakan bahwa Allah itu bukan apa namanya bukan benda nah, itu apofatik atau saya mengatakan bahwa Allah itu tidak memiliki pribadi seperti pribadi manusia nah itu apofatik jadi apofatik itu berarti kita menjelaskan sesuatu via negativa melalui ungkapan negatif ungkapan yang menggunakan kata tidak atau kata bukan. Itu sederhananya begitu. Sebenarnya saudara cukup sering menggunakan itu, cuman istilah teknisnya saja yang sudah belum tahu. Jadi apofatik sekali lagi artinya kita berteologi menggunakan ekspresi negatif atau via negativa. Nah, kemudian yang kedua, istilah yang kedua adalah istilah katafatik kata fatik teologi. Nah, kalau apofatik itu teologi negatif, artinya menggunakan istilah negatif, istilah tidak dan istilah bukan, atau negatif teologi, via negativa, itu apofatik. Kalau kata fatik itu sebaliknya, via positiva, jadi kita tidak menggunakan istilah negatif. Misalnya saya mengatakan, alat tritunggal berarti satu hakikat, tiga pribadi. Nah, itu via positiva, jadi, tidak ada kata "tidak" di dalamnya atau tidak ada penegasan "bukan" di dalamnya. Jadi, bukan teologi negatif, tapi teologi yang positif atau afirmatif, Ia positifan. Jadi, kata "fatik" itu kebalikan dari "apofatik". Nah, saudara-saudara, di dalam belajar teologi atau di dalam membuat konstruksi rumusan-rumusan teologi. Sebenarnya kita jauh lebih gampang dan jauh lebih banyak menggunakan hapofatik, menggunakan penegasan tidak, penegasan negatif. Karena apa? Karena Tuhan itu beyond, melampaui keberadaan kita. Lebih besar dari yang mampu kita pikirkan dan yang mampu kita bayangkan. Itu lesapnya jauh lebih gampang kita bilang Tuhan ini bukan ini dan bukan itu dan tidak begini dan tidak begitu. Ketimbang kita bilang Tuhan itu begini dan Tuhan begitu dan lain sebagainya. Jadi jauh lebih banyak, jauh lebih gampang kita menggunakan penegasan apofatik via negativa ketimbang kita menggunakan penegasan katafatik via positiva. Nah di dalam penjelas saya tentang pribadi-pribadi ilahi akan sangat baik kalau kita mengkombinasikan dua penegasan itu ya. Penegasan via negativa apofatik dan penegasan via positiva kata fatik. Itu yang saya maksudkan dengan apofatik teologi dan kata fatik teologi. Ya, nah, itu tentang istilahnya ya. Kemudian saya ingatkan bahwa doktrin Tritunggal karena banyak bidat yang selalu stromen ya. Mereka pikir doktrin Tritunggal itu seperti tiga orang atau tri people atau seperti satu kelompok. Kemudian mereka bikin gambarnya ya, tiga orang peluk-pelukan lalu jalan. Nah, itu bukan Tritunggal, itu halusinasi tentang Tritunggal. Ya. Tritunggal itu miausia tres supostasis. Jadi satu hakikat, satu hakikat kealahan dan tiga pribadi yang berbeda. Nah, di dalam teologi Kristen, rumusan itu mengasumsikan perbedaan antara usia, jadi perbedaan antara hakikat atau substansi, esensi, dengan pribadi. Jadi esensi itu tidak sama dengan pribadi, tapi tidak terpisah. Itulah yang diajarkan di dalam doktrin trikrisis. Jadi berbeda pribadinya tapi tidak terpisah. Kalau terpisah, maka itu kita bicara tentang tiga tuhan. Misalnya begini. Ini kita menggunakan teologi ya. Saya dan saudara itu punya satu esensi. Esensi yang sama. Tapi kita tidak menyatu, pribadinya tidak menyatu, pribadi saudara dan saya itu pribadi yang berbeda, bukan hanya berbeda tapi terpisah. Itu sebabnya saudara bisa ada tanpa saya dan saya bisa ada tanpa saudara. Kalau misalnya termasuk juga kita bisa gunakan dalam pendekatan keluarga, ya, dalam satu keluarga itu, itu sama-sama semuanya disebut manusia. Jadi tidak ada yang kurang manusia dibandingkan dengan yang lainnya. Jadi seorang ayah itu tidak lebih tinggi manusianya dibandingkan seorang ibu atau anak-anak. Tidak. Sama-sama manusia punya harkat, martabat, digniti, derajat kemanusiaan yang sama. Tapi pribadi bapak, pribadi mama, pribadi anak-anak itu kan pribadi yang bukan hanya berbeda, tapi terpisah. Itu sebabnya kalau salah satu diantaranya meninggal, meskipun yang lain itu sedih luar biasa, tapi mereka tetap bisa melanjutkan hidup. Kenapa? Karena mereka bukan hanya berbeda, tapi juga terpisah. Nah, tiga pribadi ala Tritunggal itu tidak begitu. You tidak bisa mengatakan bahwa Bapa itu bisa eksis tanpa anak, dan anak bisa eksis tanpa roh kudus, atau roh kudus bisa eksis tanpa Bapa. Tidak. Kalau tidak ada anak, tidak ada roh kudus, tidak ada Bapak. Kalau tidak ada Bapa, tidak ada anak, tidak ada Roh Kudus. Kalau tidak ada Roh Kudus, tidak ada anak, tidak ada Bapa. Itu yang kita maksudkan dengan doktrin perikoresis. Jadi berbeda pribadinya, tapi tidak dapat dipisahkan. Tidak dapat dipisahkan. Itu konsep dasar tentang doktrin tritunggal. Itulah sebabnya, meskipun ada tiga pribadi, tapi kita tidak jatuh ke dalam politeisme atau triteisme. Saudara dan saya itu kalau kita berdiri tiga orang, kita memang tiga orang. Meskipun esensinya sama. Karena kita terpisah. Tiga orang. Tapi kalau doktrin Allah Tritunggal, tiga pribadi itu tidak seperti tiga orang. Seperti, tidak seperti Paulus, Andreas, dan Yakobus. Tidak. Tidak. Itu sebabnya kita tidak dapat dikatakan sebagai politis. Karena meskipun tiga pribadi, tapi esensinya itu satu dan tidak dapat dipisahkan. Kemudian ketiga pribadi itu memiliki keseluruhan esensi kealahan itu. Bapak memiliki keseluruhan esensi kealahan itu. Anak memiliki keseluruhan esensi kealahan itu. Roh Kudus memiliki keseluruhan esensi kealahan itu, tapi bukan berarti tiga Allah. Jadi ada tiga pribadi yang memiliki keseluruhan esensi kealahan itu tapi tidak berarti ada tiga Allah. Tidak, itu saya sudah jelaskan di dalam sesi-sesi sebelumnya. Nah, jadi waktu kita bicara tentang esensi Allah, kita bicara tentang satu apa namanya satu substansi yang simplis, yang yang simpel ya, yang sederhana. Sederhana dalam arti bahwa esensinya itu bukan hanya cuman satu, tapi tidak terdiri dari bagian-bagian. Jadi Allah itu tidak berkeberadaan di dalam bagian-bagian. Misalnya saudara dan saya ini bukan bukan makhluk yang simpel, bukan. Kita makhluk yang kompleks karena kita terdiri dari bagian-bagian ya. Kita memiliki bagian yang sifatnya material dan kita memiliki bagian yang sifatnya non-material. Bagian non-material kita dan non apa namanya bagian material kita dan non material kita itu dapat terpisah. Jadi misalnya kalau saudara dan saya itu mati misalnya, maka bagian material kita itu terpisah dari bagian non material kita. Bagian non material kita itu tetap eksis, terpisah dari bagian material kita. Karena apa? Karena kita adalah makhluk yang komposit ya, makhluk yang tidak simpel tapi kompleks. Nah, Allah itu tidak begitu. Esensi Allah itu tidak terdiri atas bagian-bagian. Itu yang pertama. Yang kedua, esensi Allah itu tidak memiliki tidak memiliki aspek korporeal, tidak memiliki aspek material. Ingat Yohanes pasal 4 mengatakan Allah itu roh. Nah, roh itu tidak memiliki tubuh, darah, dan daging. Jadi apa namanya? Allah itu adalah satu keberadaan spiritual yang non korporeal yang tidak memiliki tubuh fisikal dan tidak terdiri atas bagian-bagian. Dan itu mempengaruhi bagaimana kita memahami hubungan antara esensi Allah dan sifat-sifat Allah. Karena Allah itu tidak terdiri atas bagian-bagian, maka Alkitab mengatakan Allah adalah kasih. Nah kasih itu sifat Allah kan? Tapi Alkitab mendefinisikan esensi Allah sebagai atribut Allah atau sifat Allah. Nah, sifat Allah itu kan banyak. Kasih, kekekalan, rasionalitas, kemudian spiritualitas, keadilan, kebenaran, kekudusan, kesucian, kedaulatan, dan lain sebagainya. Banyak. Tapi sifat-sifat ini itu berbeda namun tidak terpisah, jadi tidak merupakan tambahan kepada yang lain. Misalnya kalau saudara numpuk lima buku, maka meskipun saudara itu ikat jadi satu, tapi setiap buku itu merupakan tambahan kepada buku yang lain. Itu sebabnya saudara hitung jadi lima buku. Jadi setiap buku itu merupakan adendum, tambahan kepada buku yang lain. Nah sifat-sifat Allah itu tidak begitu. Berbeda, tapi tidak dapat dipisahkan. Itu resepnya, sifat-sifatnya itu saling terkait satu sama lain. Misalnya, waktu kita bicara tentang Allah, itu adil. Kita tidak dapat bicara tentang keadilan yang terlepas dari kasih, yang terlepas dari kebenaran, yang terlepas dari kesucian. Tidak bisa jadi keadilan Allah adalah keadilan yang suci, keadilan yang berkebenaran, keadilan yang memiliki kasih. Demikian juga sebaliknya, karena tidak terpisah. Nah, saudara dan saya tidak begitu. Sifat-sifat kita itu bukan hanya berbeda, tapi dapat dipisahkan. Misalnya begini, saudara itu bisa jadi marah luar biasa tanpa saudara kelihatan mengasihi. Artinya saudara jadi murka luar biasa tanpa orang melihat saudara itu ada kasihnya. Atau saudara itu bisa jadi sedemikian naifnya sehingga dapat ditipu oleh orang mengatasnamakan kasih Kemudian saudara melalaikan apa yang namanya keadilan, melalaikan apa namanya kebenaran. Dan itu terjadi banyak sekali di dalam gereja. Itu resmi orang-orang itu, misalnya orang-orang Kristen yang naif ya. Begitu kita menyatakan bahwa seseorang itu bidat, mengajarkan sesat, mendadak mereka bilang kamu tidak mengasihi. Jadi seakan-akan mengasihi berarti saudara tidak boleh bicara kebenaran. Mengasihi berarti saudara tidak boleh bilang seseorang bidat. Kenapa mereka bilang begitu? Karena mereka hanya mencerminkan realitas dari apa yang terjadi dengan sifat-sifat yang ada pada diri mereka. Kasih, keadilan, kesatuan, kebenaran, dan lain sebagainya yang kita miliki, yang kita dapatkan dari Allah karena kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Itu semua kita miliki bukan hanya berbeda, tapi dapat kita pisahkan. Itu saatnya kita menjadi pribadi-pribadi yang terbelah. Kita hari Minggu itu apa namanya bikin status yang rohani, tapi hari Senin sampai Jumat itu menjadi sesuatu yang lain sama sekali. Kenapa? Karena sifat-sifat kita itu bukan hanya berbeda, melainkan dapat kita pisahkan. Nah Allah itu tidak begitu. Allah tidak dapat mengasihi tanpa mengorbankan keadilannya. Ah, sorry. Allah tidak dapat mengasihi dengan mengorbankan keadilannya, mengorbankan kesuciannya, mengorbankan kedaulatannya, dan lain sebagainya. Meskipun itu aspek-aspek yang berbeda, sifat-sifat yang berbeda, tapi karena saling interrelated, saling terkait satu sama lainnya, maka setiap sifatnya itu memiliki kaitan intrinsik, memiliki kaitan langsung dengan sifat-sifatnya yang lain. Nah itu harap merefresh lagi pemahaman saudara tentang keadilan Allah, kasih Allah, kedaulatan Allah, kebenaran Allah, kesucian Allah, dan lain sebagainya. Sifat-sifat Allah yang sangat banyak itu ya. Jadi ingat dalam khotbah meskipun saudara sedang menekankan tentang satu atau saudara khotbah tentang keadilan Allah, saudara khotbah tentang kebenaran, khotbah tentang khutbah Allah. Tapi saudara harus ada penegasan-penegasan yang memperlihatkan intrinsiknya, interelasi antara atribut-atribut itu dengan penekanan di dalam khotbah saudara ya sehingga saudara itu tidak menjadi orang hanya dapat kesan tentang hal itu kasih tapi tidak dapat kesan tentang hal itu suci orang hanya dapat kesan tentang hal itu kebenaran tapi orang tidak dapat kesan tentang hal itu berkemurahan ya itu sebabnya banyak orang yang punya konsep Allah seperti kartun ya dimensi satu dimensi nah, kalau bicara tentang Allah itu kasih semua orang Kristen itu suka mereka biasa puji Tuhan Haleluya tapi begitu bicara tentang kesucian, Allah, bicara tentang keadilan Allah, mendadak mereka protes, Allah kok begitu, Allah kok begitu, Allah kok begitu, Allah tidak adil nah, dan lain sebagainya. Karena kamu memisahkan dan menceraikan atribut-atribut Allah itu menjadi atribut-atribut yang bukan hanya berbeda, tapi tercerai berai satu sama lainnya. Nah, harap itu sangat jelas, itu konsep yang sangat penting sekali untuk kita bicara tentang teologi proper ya doktrin Allah. Kemudian, waktu kita bicara tentang pribadi-pribadi ilahi, sebelum saya jelaskan tentang konsepnya, saya perlu ingatkan saudara tentang apa yang saya sudah bahas. Pribadi-pribadi ilahi itu tidak berelasi seperti satu masyarakat. Saya sudah jelaskan di dalam sesi saya terdahulu tentang sosial Trinity atau Trinitas Sosial. Para teolog abad ke-20 mengusulkan konsep Trinitas Sosial. Jadi membayangkan atau mengajarkan tentang Allah itu seperti sebuah komunitas. Seperti tiga individu yang sepakat untuk bekerja sama mencapai satu tujuan. Jadi waktu mereka bicara tentang keesaan Allah, mereka lebih menegaskan tentang apa namanya keesaan Allah pada hakikatnya, tapi kurang menegaskan tentang ke, apa namanya kesatuan dan hubungan antar pribadi dari ketiga pribadi Allah Tritunggal. Itulah sebabnya sosial trinity itu sangat dekat dengan triteisme. Sangat dekat dengan triteisme. Jadi doktrin tritunggal itu tidak berarti bahwa tiga pribadi itu seperti tiga orang. Yang sepakat duduk sama-sama. Oke, pribadi mau beda, saya beda, kita dua beda. Tapi karena kita punya tujuan yang sama, kita punya keinginan yang sama, maka kita dapat bekerja sama di dalam satu kesatuan. Itu sosial trinity. Dan itu doktrin yang sangat berbahaya. Saudara akan jadi triteis kalau saudara percaya doktrin itu ya. Kemudian doktrin tritunggal itu juga tidak berarti ada satu hierarki ontologis termasuk juga hierarki peran di dalam imanen trinity kehidupan trinitas di dalam dirinya sendiri sebelum ada apa-apa sebelum ada penciptaan dan lain sebagainya karena ada doktrin yang beredar akhir-akhir ini di kalangan evangelikal yang disebut dengan EFS. internal functional subordination atau internal subordination of the sun atau internal relationship of authority, internal relation, internal of relation, relation of authority and submission. Eras, itu tiga istilah yang berbeda tapi maksudnya sama ya. Jadi menurut EFS. di dalam kekekalan itu memang sudah ada ketundukan anak dan roh kudus tunduk kepada Bapa. Jadi ketundukan anak dan roh kudus bukan hanya ada di dalam trinitas ekonomis pada saat penebusan dan penciptaan pemeliharaan alam semesta dan juga konsumasi, tapi sebenarnya itu sudah ada di dalam kekekalan sebelum ada pencipta. Nah, saya tidak setuju dengan doktrin itu. Dan itu saya sudah bahas di dalam beberapa sisi yang lain. Saudara dipersilakan untuk menonton kembali. Jadi kita waktu bicara tentang ada tiga pribadi itu, jangan membayangkan seperti yang diajarkan oleh EFS bahwa Bapak itu dan anak dan roh kudus di dalam kekekalan itu, roh kudus dan anak itu kerjaannya itu hanya tunduk kepada Bapak. No. Ketiganya berkeberadaan di dalam satu relasi resiprokal timbal balik yang setara dan sebentar lagi akan saya jelaskan di dalam presentasi saya. Kemudian Konsep tentang taksis, nah, in case kalau saudara belum tonton ini, saya ajak saudara untuk tonton lagi, supaya saya tidak apa namanya, saudara tidak kebingungan dengan banyak hal yang nanti akan saya jelaskan di dalam sesi ini. Taksis itu menolong kita untuk kita, apa namanya, bicara tentang urutan pribadi-pribadi itu dalam pemahaman yang benar. Jadi, taksis itu berarti order urutan. Nah, kita di dalam... Bicara tentang Tritunggal kan kita sering bilang begini, pribadi pertama, bapak, pribadi kedua, Roh Kudus, uh, Yesus, pribadi ketiga, Roh Kudus. Nah itu tidak berarti seperti orang itu dapat ranking, jadi ranking pertama, ranking kedua, ranking ketiga. Jadi ranking pertama itu lebih besar, lebih tinggi, lebih qualified, ketimbang ranking kedua, ketimbang ranking ketiga. Bukan, itu hanya satu istilah, istilah pribadi pertama, pribadi kedua, pribadi ketiga itu hanya istilah-istilah untuk bicara tentang relasi asal-usul. Untuk bicara tentang Bapa itu ambigoten, tidak dilahirkan, disebut pribadi pertama. Anak itu bigoten, dilahirkan, disebut pribadi kedua. Dan roh kudus itu keluar, spirited atau prosit, keluar dari bapa dan anak. Nah, memang ada perbedaan gereja timur dan barat tentang ilioke, itu saya sudah bahas. Saya mengikuti apa namanya? Posisi gereja barat, Roh Kudus keluar dari Bapa dan Anak dan itu saatnya disebut pribadi ketiga tanpa mengindikasikan subordinasi. Jadi tanpa hierarki, hierarki ontologis maupun hierarki terang di dalam imanen Trinity. Jadi harap itu jelas ya. Itu hanya mengingatkan kembali beberapa sisi saya tentang doktrin tritunggal. Jadi sudah lihat bahwa doktrin tritunggal ini bukan sekadar kita bicara tentang satu esensi tiga pribadi. Gampang banget, iya gampang. Tapi begitu saudara cermati itu mendadak otak saudara itu mulai, hmm, mulai moment, mulai Karena saudara mulai melihat bahwa ini satu doktrin yang sangat kaya. Karena ini kita bicara tentang Tuhan itu apa dan Tuhan itu siapa ya. Tapi kita tidak boleh menyerah. Karena kita ingin untuk kenal Tuhan kita ya. Oke. Sekarang mari kita bahas tentang Uh, konsep pribadi. Nah, saudara-saudara, saya menonton satu ini kita sudah mulai bicara tentang konsep pribadi ya. Saya bicara, saya menonton satu perdebatan kalau tidak salah itu perdebatan antara Pak Albert Rumampuk dengan seorang Wanes itu ya, seorang apa namanya Jesus Only uh, dan itu orang mulutnya itu sangat kurang ajar ya dia mencaci maki Pak Albert. Kemudian dia posisinya ala, adalah Allah itu bukan pribadi katanya. Nah, sebenarnya saudara-saudara, itu bukan posisi yang baru, tidak ada yang baru di bawah matahari ini. Di dalam sejarah teologi Kristen, itu sudah ada sejumlah pihak yang mengusulkan bahwa kita sebaiknya bicara tentang Tuhan itu semata-mata sebagai Tuhan. Tidak usah pakai pribadi, usah pakai membedakan esensi, dan lain sebagainya. ya. Misalnya, kalau saudara baca naskah yang disebut dengan pseudo Dionysius, Pseudo Dionysius itu mengatakan bahwa kita tidak dapat bicara tentang hal itu sebagai pribadi dan sebagai esensi. Karena apa? Karena waktu kita bicara demikian berarti kita memberi nama kepada Tuhan, memberi sebutan kepada Tuhan, esensi, pribadi. Sementara Tuhan itu unnameable, tidak dapat diberikan nama. Jadi menurut Pseudo Dionysius, Tuhan itu tidak dapat diberikan sebutan, tidak dapat diberikan nama. Nah, saudara-saudara, itu adalah satu konsep filosofikal yang mungkin akan menarik pikiran banyak orang, menarik di pikiran banyak orang. Tapi persis bertentangan dengan Alkitab. Secara filosofikal kita dapat step 7 bahwa Tuhan itu beyond melampaui yang dapat kita kasih nama kepada Dia. Yes, tapi ingat bahwa Alkitab itu tidak berasal dari manusia. Alkitab itu adalah firman Tuhan. Dan sebagai firman Tuhan, melaluinya Allah bukan hanya ngasih tahu kita tentang kehendaknya, apa yang Dia mau dan apa yang Dia lakukan, tapi Allah juga kasih tahu kita tentang Dia itu siapa. Artinya merupakan satu self revelation, penyingkapan diri. Dan Allah sendiri memberi nama kepada dirinya sendiri. Misalnya kalau Saudara baca di dalam Perjanjian Lama Allah memperkenalkan diri kepada Musa. Musa bilang, "Nanti kalau saya pergi kepada mereka, kemudian mereka tanya siapa yang mengutus kamu?" Kemudian Allah bilang, "Kasih tahu mereka, akulah Aku. Ehyeh Asher Ehyeh yang mengutus kamu." Jadi Allah sendiri memberikan sebutan bagi dirinya sendiri. Dan bukan hanya Allah sendiri yang memberikan sebutan bagi dirinya sendiri, tapi para penulis Alkitab. Musa, Daud, Samuel, Yesaya, Yeremia, sampai dengan para penulis pernyataan baru. Diinspirasikan oleh Allah, Theopnustos ya, 2 Timotius 3 ayat 16. Diilhamkan oleh Allah dan menggunakan sebutan-sebutan untuk Allah. Jadi itu bukan sesuatu yang invalid untuk menggunakan sebutan bagi Allah. Karena kita mendapatkan dasarnya persis dari dalam Alkitab dan itu berulang kali. Ribuan kali di dalam Alkitab ya. <tuh> Nah, itu itu hal yang pertama. Yang kedua, memasuki abad ke-17, saudara perhatikan ini baik-baik. Saya nanti di akhir sesi ini, saya akan kasih tahu saudara person itu gampangnya apa. Tapi saya tidak mau memanjakan saudara. Saya perlu jelaskan ini. Supaya saudara dapat konsep lengkapnya. ya Dari segi historikalnya tapi juga dari segi filosofikal teologi. Pada abad ke-17 mulai ada kecenderungan untuk orang mendefinisikan pribadi terutama secara psikologis. Nah, ini ini yang Saudara harus baik-baik lihat konteks ini. Semenjak abad 17, orang mulai terutama mendefinisikan pribadi dari kacamata psikologi dan mereka mendefinisikan pribadi sebagai center of consciousness, pusat kesadaran dan mulai bicara tentang apa yang disebut dengan personality. Personality, personalitas. Misalnya bicara tentang habit, bicara tentang tipikal orang ini. Misalnya, kalau saudara lihat seseorang, orang ini tampaknya ramah. Nah, orang biasa menyebutnya personalitinya ramah. Atau orang ini tukang marah-marah, personalitinya tukang marah-marah. Atau orang ini penipu, personalitinya begitu. Jadi, personality itu dikaitkan dengan tipikal tertentu dari seseorang. Nah, itu adalah definisi psikologi. Nah, kalau you menggunakan definisi ini, dan by the way, sampai dengan sekarang kita cenderung dipengaruhi oleh definisi psikologi itu. Kalau you menggunakan definisi ini untuk bicara tentang pribadi-pribadi ilahi, you berakhir dengan tiga tuhan karena itu berarti tiga pribadi berarti three centers of consciousness. Kalau you definisikan secara psikologis. Jadi kalau you definisikan apa namanya pribadi-pribadi itu dari segi psikologi, you berakhir dengan triteisme. Itulah sebabnya kalau Saudara lihat di catatan kecil di bawah itu. Pada abad ke-20, sebenarnya dimulai dari abad ke-19. Pada abad 19, akhir abad 19 memasuki tengahan abad ke-20. Ada dua teolog terkenal. yang Dan dua-duanya itu dari Jerman. Ya. Karl Barth dan Karl Rahner. Ini sangat sangat besar sekali. Karl Barth mulai menolak untuk menggunakan pribadi. Karena menurut dia, konsep tentang pribadi itu akan berakhir dengan tiga Tuhan. Nah kenapa Karl Barth bilang begitu? Karena Karl Barth sedang melawan tendensi psikologis dalam mendefinisikan tentang pribadi itu apa. Three centers of consciousness. Itu definisi psikologi. Dan yang nanti melahirkan apa yang disebut dengan trinitas sosial. Jadi tiga orang yang punya kehendak yang berbeda, tiga kehendak, sepakat untuk menyatukan kehendak mereka untuk satu tujuan. Itu trinitas sosial. Nah, kalbar tidak mau begitu. Kalau you definisikan begitu, maka you berakhir dengan tiga, tiga Tuhan itu sebenarnya diganti istilahnya. Dia ganti istilahnya bukan 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 dia tidak mau bicara tentang person. Dia ganti istilahnya dengan modes of being, cara berkeberadaan. Modes of being. Nah, kalau udara pernah ikuti beberapa waktu lalu ada heboh tentang ada seorang dari dari apa ya ukit tomohon ya menggunakan istilah itu. Kemudian rame-rame bilang dia itu Modalis sebenarnya belum tentu juga cara keberadaan. Sebenarnya belum tentu juga karena kalbar waktu menggunakan itu, jadi dia dapatkan definisi itu dari kalbar sebenarnya. Karena dia kutip dari Harun Hadiwijono, Harun Hadiwijono itu sangat dipengaruhi oleh kalbar. Waktu kalbar gunakan istilah itu, dia tidak menyangkali bahwa Tuhan itu bersifat personal, bukan yang sedang dia lawan adalah tendensi mendefinisikan personnya Allah, pribadi pribadilah itu dari kacamata psikologi. Yang menurut dia itu akan jatuh ke dalam triteisme. Itu sebenarnya dia ganti istilahnya menjadi modes of being, cara keberadaan. Nah, modus keberadaan. Nah, seorang teolog yang lain, dia juga sangat besar ya, saya sudah pernah kutip dia beberapa kali, Jurn uh, sorry Karl Rahner juga Jerman menggunakan istilah yang yang mirip dengan Kalbar meskipun tidak sama persis modes of subsistence cara keberadaan ya subsistence itu adalah sub dari esensi sub dari substansi atau pribadi jadi dia ganti istilahnya dengan subsistence cara berkeberadaan yang mirip-mirip dengan yang digunakan oleh Kalbar tapi dia gunakan istilah yang sedikit berbeda untuk menghindari tendensi orang menjelaskan tentang pribadi dari perspektif psikologi. Dan itu sebabnya tidak heran, tidak heran Jürgen Moltmann, seorang teolog Jerman yang lain, menuduh baik Bart maupun Runner itu, itu saudaris. Karena you bilang cara keberadaan, cara keberadaan itu kan tidak harus pribadi. Kalau tiga cara keberadaan, sementara you mengakui bahwa Tuhan itu berpribadi, maka you berakhir dengan modalisme. Jadi saudara lihat, untuk menghindari triteisme dari penggunaan kata-kata psikologi, Bart dan Runner cenderung mendefinisikan pribadi itu dengan tendensi yang modalistik. Meskipun mereka itu bukan modalistik, mereka bukan wanes, mereka bukan wanes, mereka trinitarian, tapi menggunakan istilah-istilah yang sangat dekat dengan apa yang dipahami di dalam Wanis. Maka tidak heran Jurgen Moltmann menuduh baik Bart, baik itu modalis atau seperti orang Wanis saat ini. Tuhan itu satu pribadi, tapi tiga cara keberadaan. Darah ngerti Nah, di dalam teologi Kristen kita tidak bisa give up istilah itu. Nanti saya akan perlihatkan di poin selanjutnya. Tapi poin saya untuk bagian ini adalah Allah itu haruslah Allah yang berpribadi. Saudara lihat di screen, seseorang tidak dapat, ini kutipan dari Peres ya, seseorang tidak dapat berpikir tentang Allah sebagai supreme being, satu keberadaan yang jauh lebih tinggi dari apapun. Yang kurang dari pribadi, seperti di dalam perspektif deistik, adalah harus untuk berpikir tentang Allah itu sebagai pribadi. Dengan semua kemampuan dan termasuknya apa yang apa naga gagasan tentang Allah itu sebagai pribadi ke dalam Kristen perspektif perspektif Kristen merupakan sebuah keharusan itu harus Allah itu haruslah Allah yang berpribadi harus kenapa harus ada banyak alasan dan segi filosofikalnya saudara lihat dunia ini dunia ini didesain atau diciptakan sebagai sesuatu yang tertib teratur dan inteli dan ya. You tidak mungkin tidak mungkin menghasilkan sesuatu. Jadi maksud argumennya itu begini. Allah itu harus pribadi. Karena apa? Karena dunia yang diciptakan termasuk isinya termasuk saudara dan saya adalah makhluk-makhluk yang intelijen. Misalnya manusia. Kita makhluk yang intelijen. Nah kita tidak mungkin Diciptakan atau berasal dari Allah yang kurang intelijen atau non-intelijen, tidak mungkin Allah itu harus intelijen. Makanya, Dia menghasilkan ciptaan yang intelijen. Kita juga adalah makhluk yang berpribadi. Itu sebenarnya tidak mungkin. Allah itu non-pribadi, tidak mungkin. Allah itu hanya seperti angin, atau hanya seperti kekuatan, atau hanya seperti daya, atau hanya seperti tenaga listrik, tidak mungkin. Tenaga listrik tidak menghasilkan pribadi yang rasional, tidak mungkin. Kekuatan semata-mata kekuatan yang impersonal tidak mungkin menghasilkan ciptaan yang personal, tidak mungkin. Jadi, Allah itu haruslah Allah yang intelijen, Allah itu haruslah Allah yang berpribadi, harus itu satu keharusan, satu necessity di dalam teologi dan di dalam logika. Tidak mungkin Allah itu non-pribadi. Itu tidak mungkin. Itu poin pertama. Jadi, sebelum kita bicara tentang pribadi itu apa, kita harus establish dulu apakah Allah itu person, atau hanya semacam force, kekuatan, atau sesuatu yang impersonal, seperti cahaya, seperti angin, seperti tenaga dalam, atau seperti gempa bumi, atau seperti tenaga listrik, dan lain-lain. No, tidak mungkin. Karena apa? Karena ciptaan yang dihasilkan oleh Allah itu ada makhluk yang intelijen, dan ada makhluk yang rasional, dan ada makhluk yang berpribadi seperti saudara dan saya. Jadi, kita tidak mungkin berasal dari satu kekuatan belaka, satu force, satu daya, tidak mungkin. Kita harus berasal dari pencipta yang personal, yang berpribadi, harus itu tidak bisa. Tidak bisa dipangkas, itu basic fondasi untuk kita bicara tentang pribadi-pribadi ilahi, karena tidak ada gunanya kita bicara tentang pribadi-pribadi ilahi kalau orang bilang "Allah itu bukan pribadi". Orang yang mengatakan "Allah itu bukan pribadi" adalah orang yang sudah memotong kepalanya sendiri, memotong dirinya sendiri, karena adalah ketidakmungkinan logis bahwa kekuatan impersonal menghasilkan ciptaan yang personal. Itu satu sesuatu yang tidak mungkin. Even ateis pun tidak dapat berpikir begitu. Tidak mungkin. Itu setnya ateisme adalah sebuah absurditas. Tidak mungkin kekosongan, nothingness menghasilkan manusia yang kompleks, yang intelijen, yang ber, yang personal, yang berpribadi. Itu simply tidak mungkin. Out of nothing, nothing comes dari dalam kekosongan tidak ada yang bisa lahir, tidak ada. Oke ya, jadi kita perlu establish itu dulu. Itu poin pertama, sebelum kita bahas tentang waktu kita maksudkan dengan Allah itu pribadi apa yang kita maksudkan. Kedua. Kedua. Di dalam sejarah para teolog kita mulai dari bapak-bapak gereja menggunakan sejumlah istilah untuk bicara tentang pribadi-pribadi ilah. Nah, saya mau kasih tahu Saudara bahwa Alkitab tidak menggunakan istilah pribadi, tidak menggunakan istilah itu. Alkitab tidak menggunakan istilah pribadi seperti yang kita gunakan di dalam dogmatika atau di dalam teologi, sama seperti Alkitab juga tidak menggunakan istilah Tritunggal, tapi adalah satu logical necessity, satu keharusan logis untuk kita menggunakan istilah Tritunggal, termasuk juga adalah satu keharusan logis untuk kita menggunakan istilah pribadi. Yes, itu satu keharusan karena tadi saya sudah establish bahwa Allah itu harus personal, harus pribadi, harus. Tidak mungkin Allah itu non-personal, tidak mungkin. Tidak mungkin. Karena itu, kita dipaksa tanda kutip untuk menggunakan satu istilah lain. Makanya kalau saudara dengar Pendeta MBM dia suruh saudara belajar filsafat karena kita banyak kali menggunakan istilah-istilah filsafat untuk menjelaskan apa yang kita maksudkan ketika kita menjelaskan tentang doktrin-doktrin di dalam Alkitab. Dan itu memang sesuatu yang harus. Tidak bisa terhindarkan. Kalau Yud tidak mau gunakan istilah pribadi, istilah apa yang Yud mau gunakan? Karl Barth dan Karl Rahner sudah mencoba. Mereka gunakan istilah lain dan akhirnya jatuh ke dalam bahaya yang lain. Jadi, istilah-istilah seperti Tritunggal, istilah-istilah seperti tiga pribadi itu tidak digunakan di dalam Alkitab. Yes, tapi adalah absurd, tentu saudara datang karena ada istilahnya, maka tidak diajarkan itu absurd sekali, itu keberatan yang sudah lama sekali dibuang ke dalam tong sampah. But, but waktu kita bicara tentang pribadi, kita harus ingat dulu istilah istilah apa yang sudah digunakan di dalam sejarah gereja untuk bicara tentang pribadi-pribadi ilahi. Ada banyak istilah yang digunakan. Prosopon itu bicara tentang jadi prosopon itu sebenarnya istilah yang sudah digunakan bahkan sebelum kekristenan lahir. Itu muncul di dalam dunia teater Greco-Roman, Yunani Romawi. Jadi kalau Saudara menjadi pemeran dari seorang karakter, seorang tokoh, maka Saudara akan pakai mask pakai topeng. Nah, topeng itu apakah topengnya ketawa? Atau topengnya seram, atau topengnya sedih, menggambarkan lakon apa yang saudara lakonkan di atas teater. Misalnya, orang bermain drama di dalam drama atau teater dunia kuno, Yunani-Romawi kuno, itu drama itu kan diperankan oleh orang-orang, itu belum ada film saat itu. Jadi, drama itu dilakonkan oleh orang-orang, dan karakter dari tokoh itu disesuaikan dengan apa yang terlihat pada masknya, pada topengnya. Nah topeng itu disebut prosopon. Juga digunakan untuk wajah, artinya tampilan luar seseorang. Saudara dikenali berbeda dari si B, berbeda dari si C, berdasarkan tampilan luar saudara. Masknya, prosopon apa yang melekat pada saudara, wajah saudara itu. Jadi saudara lihat wajah saya, itu saudara bisa bedakan dari wajah si B, si C, dan seterusnya. Saudara juga demikian. Itu prosopon saudara itu uh, berbeda satu sama lain. Nah, istilah itu kemudian digunakan dengan tujuan teologis untuk bicara tentang pribadi-pribadi. Itu resepnya kalau saudara baca bapak-bapak gereja mulai dari Justinus Martir, kemudian Tertulianus, kemudian apa namanya Irenaeus sampai dengan Agustinus. Mereka waktu membaca perjanjian lama hmm kutipannya di dalam perjanjian baru untuk membedakan tentang pribadi-pribadi itu. Mereka menggunakan pembacaan, metode pembacaan yang disebut dengan prosopological exegesis. Saya sudah bahas di channel ini. Jadi membaca fokus untuk membedakan siapa yang bicara. Apakah Bapak yang bicara kepada anak atau anak yang bicara kepada Bapak atau roh kudus yang bicara kepada Bapak dan kepada anak. Itu yang disebut dengan prosopological exegesis eksegesis atau pembacaan Alkitab yang fokus pada percakapan-percakapan ilahi siapa yang ngomong kepada siapa itu sederhananya begitu jadi istilah yang lebih tua dari istilah person atau persona dari bahasa Latin istilah yang jauh lebih tua itu bukan person tapi prosopon di dalam bahasa Yunani nah cuman masalahnya adalah para teolog kita mulai pikir kalau kita gunakan istilah prosopon, prosopon itu kan bicara tampilan luar, lakonnya, perannya apa. Maka kita tidak dapat bicara tentang tiga pribadi yang berbeda, melainkan bicara tentang tiga peran yang berbeda. Nah itu Ones, itu Sabelian yang sudah dilawan oleh Tertulianus. Itu resepnya lama kelamaan istilah itu ditinggalkan. Jadi meskipun itu istilah yang pertama kali digunakan di dalam sejarah gereja untuk bicara tentang pribadi-pribadi ilahi, tapi karena ada tendensi untuk hanya fokus pada apa namanya outer experience-nya tampilan luarnya, maka para teolog kita, bapak-bapak gereja sampai dengan sekarang itu cenderung menghindar menggunakan istilah itu, meskipun tidak apa-apa juga digunakan, yang penting saudara kasih maknanya apa karena bapak-bapak gereja itu cenderung gunakan istilah itu prosopon 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 untuk bicara tentang pribadi-pribadi ilahi di dalam Alkitab bapa putra dan Roh Kudus nah itu istilah yang pertama kemudian istilah yang kemudian menggantikan sampai dengan saat ini menggantikan prosopon adalah istilah hipostasis nah istilah ini saudara-saudara jauh lebih akurat itu saatnya saya lebih cenderung menggunakan istilah hipostasis ya. Baik itu di dalam bahasa Yunaninya atau saya indonesiakan. Istilah ini jauh lebih akurat karena dia bukan hanya bicara tentang tampilan luar tapi bicara tentang apa yang ada di dalam. Yang membentuk satu makhluk itu sehingga disebut sebagai person itu disebut hipostasis. Kalau saudara lihat etimologinya itu berasal dari kupo Upo itu berarti di bawah, binit. Dan sta berarti akarnya, sesuatu yang merupakan akarnya, bagian paling dalam. Saudara dan saya itu pribadi, itu bukan hanya tampilan luar kita. Bukan hanya soal wajah kita. Itu hanya apa yang nampak. Saudara dan saya disebut pribadi bukan hanya apa yang nampak di luar, tapi soal bingnya kita, karakternya kita, sifatnya kita sebagai pribadi. Itu sebabnya orang Menggunakan oh orang itu memang dia sudah gitu, dia tukang bohong, tukang penipu, dan lain sebagainya. Karakter. Nah, karakter itu bukan sesuatu yang you bisa lihat bentuknya apa. Apakah dia lonjongkah, apakah dia bulatkah, apakah dia apa namanya gepengkah, dan lain sebagainya. Itu sesuatu yang ada konkret tapi melalui perilakunya. Itu sebabnya kalau kita terus-menerus mengatakan hal yang tidak benar lama kelamaan orang akan bilang kamu itu memang karakternya pembohong. Kalau kamu terus menerus apa namanya melakukan sesuatu yang salah, sesuatu yang apa namanya tidak benar, orang itu lama kelamaan akan lihat kamu itu memang karakternya begitu. Jadi orang melihat apa yang di luar behaviornya, kemudian melalui behavior itu orang mengidentifikasi apa yang di dalam yang tidak kelihatan karakter yang tidak kelihatan. Saudara pasti ngerti ini, karena ini bukan rocket science ya. Jadi hipostasis itu lebih bicara tentang sesuatu yang ada pada diri saudara yang membedakan saudara itu dari sapi, membedakan saudara itu dari pohon, membedakan saudara itu dari dari apa namanya dari batu, kemudian termasuk membedakan saudara dari si A, si B dan si C. Itu hipostasis. Jadi hipostasis itu berbicara tentang sesuatu yang di dalam, bukan tampilan luar seperti prosopon. Itulah sebabnya hingga sekarang. Hingga sekarang. Kalau orang itu ada di ruang-ruang akademik. Atau berdiskursus semacam ini. Cenderung mereka lebih memilih untuk menggunakan istilah hipostasis. Ketimbang menggunakan istilah prosopon. Nah itu di dalam bahasa Yunani. Jadi di dalam bahasa Yunani itu ada dua kata yang di dalam sejarah itu digunakan. ya. Kemudian di dalam bahasa Latin itu ada tiga istilah yang digunakan. Persona, individuo, dan substantia. Nah hari ini saudara-saudara kita menggunakan istilah substansi sebagai sinonim, ekuivalen dengan esensi. Dan itu sah-sah saja karena Tertulianus juga menggunakannya begitu. Tapi pada abad pertengahan ada seorang teolog besar namanya Botius. Ya. Botius menggunakan istilah substantia sebagai sinonim dari pribadi. Sebagai sinonim dari pribadi. Itu sebabnya istilah substantia juga di dasar latin itu digunakan juga untuk pribadi. Meskipun hari ini orang tidak gunakan begitu lagi. Itu sejarah masa lampau. Ya. Ini kita bicara tentang sejarah penggunaan istilahnya. Jadi persona, individu, dan substantia. Nah jauh lebih terkenal adalah persona. Jauh lebih terkenal adalah persona. Itu kalau saudara sering dengar Pak Bambang Nursena ya kalau dia kutip bagi Saudara formula itu dia kutip menggunakan istilah persona. Karena itu memang istilah bahasa Latin yang digunakan oleh para teolog Latin ya, teolog gereja barat untuk bicara tentang pribadi. Itu tiga beberapa istilah itu baik di dalam bahasa Yunani maupun di dalam bahasa Yunani. Nah, sekarang di dalam literatur-literatur berbahasa Inggris literatur-literatur berbahasa Inggris. Mereka sudah cukup sering kalau Saudara ikuti literatur-literatur yang terbit di atas tahun 2000 sampai dengan sekarang. Misalnya kalau Saudara baca Trinitarian Dogmatics tadi, termasuk juga apa namanya? Rethinking the Trinity tadi. Mereka sudah cukup sering menggunakan istilah subsistence sebagai equivalent, sebagai sinonim dari kata person. Karena ada perdebatan tentang aspek psikologinya dan lain sebagainya. Akhirnya mereka lebih memilih istilah subsistens. Jadi, substansi itu adalah elemen dasarnya. Subsistens adalah sub, sub dari elemen dasarnya. Jadi, sama-sama bicara tentang keberadaan tapi dibedakan. Jadi, misalnya, saudara dan saya. Manusia itu adalah esensi, jadi saudara dan saya itu semuanya manusia. Itu esensi, tapi yang membedakan saudara dan saya adalah apa? Subsistens kita, pribadi kita, saudara dan saya pribadinya tidak sama. Jadi, yang membedakan saudara dan saya adalah subsistensnya, tapi yang menyamakan saudara dan saya adalah substansinya, esensinya, hakikatnya itu sebenarnya di dalam bahasa Inggris orang cenderung untuk menggunakan istilah subsistence menghindar dari perdebatan psikologis mengenai person yang tadi saya sudah jelaskan jelas ya nah itu istilah-istilah yang digunakan untuk pribadi yang menariknya adalah begini kalau saudara belajar tentang ilmu pengetahuan belajar tentang ilmu pengetahuan dari semua agama termasuk juga dari semua aliran filsafat yang ada di dalam dunia ini, kekristenanlah yang memberikan kontribusi paling deep mengenai person. Kenapa? Karena person itu ada pada jantung dari doktrin ketuhanan kita. Jadi, tidak ada satu agama pun, termasuk tidak ada satu pun aliran filsafat yang sedemikian kaya, sedemikian deep memberikan penjelasan tentang person, tentang pribadi, tentang self, tentang diri lebih daripada yang ada di dalam literatur-literatur Kristen. Makanya kalau Saudara lihat, lihat di dalam kutipan dari Peres, dia mengatakan bahwa memang istilah person itu konsep tentang person itu bukan ex novo, bukan sesuatu yang lahir dari dalam kekristenan, diciptakan di dalam kekristenan bukan, tapi kontribusi yang dibuat oleh kekristenan mengenai elaborasinya itu sangat decisif dan sangat fundamental untuk memahami tentang konsep pribadi. Jadi kontribusi teologi Kristen untuk ilmu pengetahuan adalah salah satunya ya, adalah pemahaman yang sangat deep mengenai pribadi. Mengenai pribadi. Nah, itu poin yang kedua tentang istilah sekarang kita pindah kepada poin berikut. Nah, ini menggunakan apofatik ya, apofatik dalam arti bahwa kita menggunakan via negativa. Ini yang saya perlu cegah dulu dari saudara sebelum saya membahas tentang pribadi itu kita deskripsikan bagaimana. Waktu kita bicara tentang pribadi Ilahi, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Tolong jangan membayangkan kita bicara pribadi seperti saudara dan saya. Persis seperti saudara dan saya. Kenapa? Karena kita pribadi yang korporeal. Kita memiliki pribadi. Kita pribadi yang memiliki bentuk fisikal. Tampilan luar yang fisikal. Yang material. Pribadi-pribadi alat Tritunggal itu pribadi yang metafisikal. Atau yang spiritual. Jadi kita tidak membayangkan seperti tiga orang. Makanya kalau saya jelaskan kemarin. Tritunggal itu tidak seperti tiga orang yang peluk-pelukan lalu jalan sama-sama. Itu korporeal. Itu adalah stromen terhadap pribadi-pribadi lain. Kita sedang bicara tentang pribadi metafisikal yang melampaui fisik. Lebih daripada fisik. Dion fisik. Lebih tinggi daripada apa yang sifatnya fisikal. Karena itu karena itu akan ada hal-hal yang sifatnya tidak sama pasti ada hal-hal yang sifatnya tidak sama dengan waktu kita bicara tentang pribadi kita. Meskipun karena kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, maka tentu ada continuity-continuity-nya. Di sisi lain, kita harus ingat bahwa karena ini pribadi yang metafisikal, yang spiritual, maka pasti ada hal-hal yang persis tidak sama. Ada disimilari, nya ketidaksamaan. Itu harus diingat dulu. Kemudian, kalau saudara ikuti serangan terhadap doktrin tritunggal, kan orang cukup sering bilang, satu tambah satu sama dengan satu. Kemudian mereka, Hahaha, orang Kristen itu tidak tidak bisa matematika dasar. Saudara-saudara, sebenarnya bukan itu problem matematisnya. Bukan itu. Itu kalau orang serang saudara begitu, saudara bisa sambil makan popcorn, kemudian suruh dia berkemah dulu, sambil minum air dulu, Kemudian saudara kasih tahu dia, yes, satu tambah satu tambah satu sama dengan tiga. Itu saatnya kita bicara tentang tiga pribadi, bukan satu pribadi. Yes, pribadi Bapak, bukan pribadi anak, bukan pribadi roh kudus, maka ada tiga pribadi. Jadi tidak ada yang melanggar matematika dasar di situ. Waktu kita menyatakan satu, yang kita maksudkan bukan pribadinya, tapi esensinya. Jadi itu stromen. Jadi itu bukan itu keberatannya. Problemnya adalah begini. Saya tidak yakin saudara pernah lihat. Kalau saudara bicara tentang satu esensi dan tiga pribadi yang berbeda, sebenarnya problemnya bukan satu tambah satu, tambah satu sama dengan tiga, tapi problemnya adalah saudara punya empat hal. Karena ada tiga pribadi, kemudian ada satu esensi. Nah, bagaimana saudara jawab itu? Problemnya itu bukan di satu tambah satu, sama dengan satu, bukan itu. Problemnya adalah saudara bicara tentang tiga pribadi, bukan. Tiga pribadi ini kan berbeda dari yang satu ini bukan? Yang satu esensi bukan? Beda bukan? Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana Saudara dapat lolos dari kesimpulan bahwa Saudara bicara tiga pribadi yang berbeda kemudian satu esensi? Bagaimana Saudara dapat lolos dari kesimpulan bahwa kalau begitu Saudara percaya empat hal? Karena ada tiga pribadi satu esensi. Nah, maka penting sekali supaya saudara tidak jatuh ke dalam persoalan itu maka saudara harus ingat bahwa di dalam doktrin Tritunggal usia itu bukan sesuatu adendum bukan sesuatu yang ditambahkan kepada pribadi pribadi bukan sesuatu yang ditambahkan kepada usia jadi usia itu bukan tambahan kepada pribadi dan hipostasis bukan tambahan kepada esensi. Saudara lihat di screen ada kutipan dari Peres. Ini kutipan yang sangat penting ya. Person is not an addendum to being. Jadi pribadi itu bukan sebuah tambahan kepada pribadi. Kalau saudara kalau saudara mengerti ya dalam relasinya dengan seperti saya menjadi ada tiga ini adalah tambahan dari dari usia. Saudara jatuh ke dalam empat hal yang tadi karena ada satu usia dan ada tiga pribadi. No bukan. Hipostasis adalah keberadaan intrinsik tidak terpisahkan dari usia. Hipostasis satu kali lagi. Hipostasis adalah satu keberadaan intrinsik tidak terpisahkan meskipun bisa dibedakan dari usia. Jadi pribadi itu bukan tambahan kepada usia. Kalau pribadi adalah tambahan kepada usia, Yus punya tiga pribadi, kemudian ada usia satu, berarti ada empat hal. No, kita tidak percaya begitu karena hipostasis itu bukan tambahan, bukan adendum kepada usia. Bukan. Person hipostasis is not an addendum to being. Hypostasis of being itself. It is the hypostasis of being itself. Jadi, merupakan sesuatu yang tidak terpisahkan dari usia. Meskipun bisa dibedakan, person is constitutive element of beings. Jadi, pribadi adalah sesuatu yang mengkonstitusi keberadaan, mengkonstitusi sebuah makhluk. Jadi bukan satu tambahan, bukan satu adendum. Seperti ada satu buku, kemudian ada tiga buku, jadi empat buku. Itu adendum, itu tambahan. No. Person hipostasis adalah bagian tidak terpisahkan dari bin, dari esensi. Itu itu jelas ya. Oke kita lanjut supaya jangan lama-lama. Ini sudah satu jam lebih. Ini bisa dua jam ini ya. Saya harap saudara tahan untuk dengar karena ini banyak hal yang saya harus kasih klarifikasi dulu. Kemudian sekarang tentang definisi pribadi itu apa? Saudara-saudara, tadi saya katakan bahwa pribadi yang kita bicarakan sekarang ini bukan pribadi yang limited seperti kita, yang fisikal seperti kita. Ini pribadi yang unlimited, yang infinite, yang tidak terbatas dan pribadi yang yang non-corporeal, yang metafisikal. Maka akan sangat sulit untuk saudara itu menuntut satu definisi formal. Makanya kalau saudara baca para teolog kita, apakah bapak-bapak gereja atau para teolog abad pertengahan seperti Botius, seperti Thomas Aquinas, termasuk para reformator, termasuk para teolog abad 19 sampai dengan sekarang, hanya sedikit, hanya sedikit yang mencoba memberikan definisi pribadi itu apa. Yang mereka lakukan itu bukan memberikan definisi, tapi memberikan deskripsi, gambaran. Nah, saya kira itu jauh lebih menolong. Meskipun nanti di akhir dari sesi ini, saya akan kutip bagi saudara seorang teolog yang tadi saya perlihatkan referensinya, Butner itu, memberikan definisi berdasarkan enam kriteria. Kriteria tentang person. Tapi akan jauh lebih kaya kalau kita bukan hanya bertanya tentang definisi, melainkan kita membahas tentang pribadi-pribadi ini dengan menggunakan penggambaran, deskripsi. Jadi ingat ya, saya akan kasih saudara empat deskripsi, tapi bukan definisi. Tapi empat deskripsi ini akan langsung connect ke otak saudara. Oh iya, pantasan disebut pribadi. Jadi saudara akan langsung lihat, oh iya, pantasan disebut pribadi. Karena deskripsi-deskripsi ini itu hanya bisa dimiliki oleh pribadi. Hanya bisa dimiliki oleh makhluk yang berpribadi. Yang non pribadi tidak memiliki itu. Nah, karena itu mari kita lihat empat deskripsi. Kemudian nanti kita akhiri dengan enam kriteria, secara cepat saja dari butner, sekaligus definisi dari butner, kemudian kita selesai. Pertama, <tuh> pribadi adalah relasi. Nah, saudara, mulai mikir ya, kenapa pribadi adalah relasi itu dari peres? Kenapa pribadi adalah relasi? Dan itu bukan hanya dari, tapi juga sejumlah teolog abad pertengahan itu mendeskripsikan pribadi. Kenapa pribadi adalah relasi? Karena hanya pribadi yang bisa berelasi. Hanya pribadi yang bisa berelasi. Esensi itu tidak bisa berelasi. Tidak bisa. Hanya pribadi yang bisa berelasi. Dara lihat ya. Dan relasi yang dimaksudkan adalah relasi pertama. Ada dua aspek di dalam relasi yang dimaksudkan. Relasi yang dimaksudkan adalah relasi ontologis dan relasi ekonomis. Apa maksudnya relasi ontologis? Saya cepat saja karena saya tadi sudah bahas. Relasi ontologis adalah waktu waktu para teolog kita bicara tentang pribadi sebagai relasi. Mereka bicara tentang relasi ontologis di mana Bapak berelasi dengan anak sebagai Bapak yang melahirkan anak. Satu kali lagi. Waktu para teolog kita bicara tentang pribadi sebagai relasi yang mereka maksudkan adalah relasi ontologis. Jadi waktu mereka bicara tentang Bapak berelasi dengan anak yang mereka maksudkan adalah Bapak memperanakan sang anak. Jadi Bapak itu tidak diperanakan tapi Bapak memperanakan sang anak. Kemudian anak bagaimana relasinya dengan Bapak? anak itu berelasi dengan bapa sebagai bigoten, the only bigoten son, anak tunggal yang dilahirkan secara kekal dari bapa. Kemudian bagaimana relasi bapa, anak dan Roh Kudus? Roh Kudus keluar dari bapa dan anak. Itu yang disebut dengan relations of origin, relasi asal usul. Jadi waktu kita bicara tentang pribadi, kita bicara tentang relasi pribadi bapa, pribadi anak, pribadi roh kudus. Bagaimana relasinya? Relasinya adalah Bapak memperanakan sang anak, Bapak tidak diperanakan, anak diperanakan, dan roh kudus keluar dari Bapak dan anak. Itu relasi ontologis. Dan waktu kita bicara tentang pribadi juga, kita bicara tentang bagaimana Allah berelasi dengan kita. Itu sebabnya kekristenan itu bukan hanya agama. No, kamu beragama Kristen itu tidak membuktikan apa-apa. Dan kenapa? Kenapa? Karena itu bukan fundamental dari teologi kita. Tuhan adalah relasi. Jadi itu pribadi. Kristen sama Kristen, tapi karena memiliki relasi personal, relasi personal dengan Allah Tritunggal di dalam Tuhan Yesus Kristus melalui kelahiran kembali yang dikerjakan oleh roh kudus. Itu poin yang pertama. Jadi pribadi-pribadi ilahi itu berbicara tentang relasi. Nah, ada kutipan dari dari dari, dari Peres di bawah itu ya. Memikirkan tentang pribadi-pribadi berarti berpikir tentang hubungan, relasi. Bapak, anak, dan roh. Bapak, anak, dan roh adalah pribadi-pribadi Berdasarkan relasi mereka satu sama lain, itu yang tadi saya jelaskan. Itu juga memungkinkan kita untuk memahami apa yang dimaksud dengan relasi. Suatu relasi pertama-tama dipahami sebagai cara pribadi-pribadi itu saling membentuk, menjadikan mereka apa adanya, dan kita dapat memahami hubungan itu secara memuaskan kalau kita juga, men, apa nama, menyadari bahwa menjadi pribadi berarti ada dalam satu relasi. Jadi waktu kita bicara tentang pribadi, berarti kita bicara tentang relasi. Bapa memperanakan sang anak, sang anak dan bapa melaluinya, darinya, roh kudus itu proceed, keluar, relasi. Nah, karena pribadi-pribadi ilahi adalah relasi, maka Allah itu tidak mungkin unitarian. Karena you tidak mungkin hanya satu pribadi, kemudian you bicara tentang relasi. Itu itu absurd. Hanya doktrin tritunggal yang memungkinkan, yang memungkinkan untuk bicara tentang pribadi sebagai relasi, relasi bapa, anak dan roh kudus. Itu kita bicara tentang pribadi itu begitu. Kemudian, kemudian, <tuh> nah, ini tadi saya sudah saya sudah jelaskan ya. <tuh> Kedua, selain pribadi adalah relasi, tapi pribadi juga adalah satu persekutuan, communion, yang berrelasi secara resiprokal dan auto differentiation. Itu satu istilah yang sangat canggih, tapi nanti saya akan jelaskan bagi saudara. Saudara-saudara, kenapa saya tidak percaya formulasi, saya tidak mengikuti formulasi gereja timur, monarki bapak, kenapa? Karena kalau you mengikuti formula itu, maka you jatuh ke dalam apa yang disebut dengan patrisentrisem. Patrosentrisem. Maksudnya apa? Kalau Bapak, monarki Bapak itu menjadi 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 patokan untuk memformulasi tritunggal, maka Bapak itu haruslah pribadi absolut yang dia sendiri tidak ada di dalam relasi. Anak ada di dalam relasi, Roh Kudus ada di dalam relasi. Karena anak dilahirkan, Roh Kudus keluar dari bapak dan anak. Jadi, anak ada di dalam relasi, Roh Kudus ada di dalam relasi, tapi bapak monarki, bapak itu absolut. Nah, itu patrocentrisen. Nah, itulah sebabnya kita harus bicara tentang pribadi, sebagai satu komunion, sebagai satu persekutuan yang resiprokal, yang timbal balik. Nah, pribadi-pribadi ilahi, Bapak Anak dan Roh Kudus, itu tidak dapat ada tanpa satu sama lain. Makanya tadi saya katakan, Bapak melahirkan anak, anak lahir dari Bapak, Roh Kudus keluar dari Bapak dan anak, tapi tidak berarti bahwa Bapak namanya anak bisa Bapak bisa ada tanpa anak. Bapak bisa ada tanpa Roh Kudus. Tidak. Tanpa anak, Bapak tidak mungkin ada. Tanpa Roh Kudus tidak ada Bapa dan Anak. Ketiganya harus berada secara resiprokal dan dalam satu communion yang menyatu sekaligus berbeda. Karena you ada di dalam satu communion yang resiprokal, you harus punya unitas, sekaligus you harus punya distinction, harus punya perbedaan. Itulah sebabnya doktrin Tritunggal itu sangat profound sangat profound. You tidak mungkin bisa menggantikan doktrin itu dengan doktrin yang lain. Apakah triteisme atau unitarian? Tidak mungkin bisa. Karena di dalam diri Allah itu harus ada ada kesatuan, ada unitasnya, unitinya, tapi juga harus ada distinctionnya. Harus ada distinctionnya. Dan distinction itu ada dalam relasi. Dan relasi itu relasi yang timbal balik, resiprokal. Itulah sebabnya kalau saudara baca Athanasius ya, Atanasius terkenal dengan mengatakan bahwa bapa disebut sebagai bapa karena ada anak, anak disebut sebagai anak karena ada bapa. Artinya You tidak bisa berpikir bahwa pada mulanya hanya ada bapa, kemudian baru ada anak dan Roh Kudus. Seakan-akan pada mulanya itu hanya ada satu pribadi, kemudian mendadak ada tiga pribadi karena bapa melahirkan anak dan kemudian Roh Kudus keluar dari bapa dan anak. Tidak itu satu relasi yang kekal. Rasa satu relasi kekal yang resiprokal, yang timbal balik. Bapak, anak, dan roh kudus tidak dapat berada tanpa satu sama lain. Satu relasi yang resiprokal sekaligus auto berbeda pada dirinya sendiri. Jadi bapak bukan anak, anak bukan bapak, Bapak bukan Roh Kudus, Roh Kudus bukan Bapak Roh Kudus bukan anak, anak bukan Roh Kudus. Auto differentiation, berbeda pada dirinya sendiri tapi menyatu, unity, unite. Itu pribadi. Nah, kemudian yang kedua, pribadi is gift, person is gift. Maksudnya apa? Jangan mungkin tidak pernah pikirkan ya, tapi saudara tidak bisa disebut sebagai pribadi kalau saudara itu tidak tidak memberi diri. Kenapa? Karena saudara tidak bisa hidup tanpa orang lain, menjadi pribadi berarti saudara menjadi gift, menjadi pemberian. Bapak melahirkan anak, bapak mel... apa namanya, mengkomunikasikan seluruh esensi keahlian itu kepada anak. Anak mendapatkan seluruhnya. Tanpa berarti, bapak itu kehilangan keesensi keahlian. Demikian juga, Roh Kudus keluar dari bapak dan anak itu berarti Roh Kudus mendapatkan seluruh esensi keahlian, tidak kurang, tidak lebih dari yang dimiliki oleh bapak dan dimiliki oleh anak. Jadi, bapak itu memberikan kemudian anak menerima dan memberi Roh Kudus menerima. Jadi, pribadi. Waktu kita bicara tentang pribadi-pribadi ilahi, kita bicara tentang self-giving, pemberian diri, dan itulah sebabnya saudara tahu kenapa. Itulah sebabnya Allah kita itu bisa menjadi manusia. Saudara tahu kenapa? Allah kita itu kenapa bisa jadi manusia? Karena pribadi-pribadi ilahi is gift, pemberian, memberi diri. Dari ingat ayat yang terkenal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga Bapak memberikan memberikan anak tunggalnya. Supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan sebagai gift, pemberian itu adalah pemberian yang total. Pemberian yang seluruhnya. Makanya saudara ingat saya pernah bahas tentang Atanasius ya. Ah, uh, sorry, bukan Atanasius. Ah, uh, Clemens uh, uh, dari Alexandria. Clemens dari Alexandria. Clemens dari Alexandria mengkomentari Yohanes pasal 3 ayat 16 dan mengatakan tidak mungkin pemberian itulah pemberian dari pemberian yang besar dari Allah. Kalau Allah itu memberikan ciptaan. No. Allah harus memberi dirinya untuk menebus ciptaannya. Menebus kita dari dosa dan maut. Karena Pemberian pribadi sebagai pemberian itu ada, ada di dalam diri Allah itu sendiri. Relasi Bapak, Anak, dan Roh Kudus itu adalah relasi yang ditandai dengan gift, diterain dengan pemberian. Dan karena itu juga, saudara-saudara, karena pemberian dari Allah bagi kita untuk keselamatan kita adalah pemberian yang total, maka penolakan terhadap sang anak itu tidak ada lagi remedialnya tidak ada lagi, tidak ada lagi penebusan. Saya kasih saudara satu contoh begini. Kalau saudara punya uang 10 juta, kemudian kalau saudara hanya kasih 5 juta kepada orang, saudara masih punya 5 juta. Artinya masih ada yang saudara bisa berikan. Itu sebabnya kalau orang itu hilangin atau orang itu masih butuh, saudara masih bisa kasih 5 juta lagi. Karena saudara masih punya hal yang saudara belum berikan. Tapi kalau saudara punya uang 10 juta, Kemudian saudara kasih seluruhnya 10 juta, tidak kurang satu rupiah pun juga. Berarti saudara sudah tidak punya lagi apa-apa untuk diberikan. Itu yang disebut dengan pemberian yang total. Nah bayangkan begini, kalau saudara sudah kasih 10 juta, tapi kemudian orang itu merugikan saudara untuk investasi teporo. tidak ada lagi yang saudara bisa berikan. Itulah sebabnya menolak Yesus Kristus yang merupakan pemberian total dari diri Allah bagi keselamatan kita. Kenapa menolaknya itu tidak ada lagi jalan? Karena itu sudah seluruhnya memberikan sang anak, berarti Allah itu memberikan seluruhnya dari dirinya untuk keselamatan kita. Itulah artinya penolakan terhadap pemberian total itu. Itu tidak ada lagi jalannya, tidak ada lagi jalannya, dan itulah yang ada di balik logik bahwa di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kecuali di dalam nama Tuhan Yesus. Karena itu sudah pemberian total, tidak ada lagi yang bisa diberikan. Udah udah seluruhnya. Jadi kalau kamu menolak totalitas gift itu, ya kamu selesai. Kamu selesai. Dan itulah sebabnya juga, saudara tidak mungkin ada sebagai makhluk berpribadi di dalam satu relasi, kemudian saudara tidak mau beri apa-apa. Itu simply tidak mungkin. Kita ini disebut pribadi karena kita pribadi yang adalah gift kita pribadi bagi istri, kita pribadi bagi anak, anak-anak cuma begitu, Adalah pribadi bagi orang tua dan lain sebagainya, kita pribadi bagi masyarakat, bagi orang lain, kita tidak mungkin menjadi pribadi kemudian kita tidak memberi apa-apa. Tidak -apa. ada itu. Tidak ada. Kamu bisa jadi seekor ayam, kemudian kamu tidak memberi apa-apa, bisa. Menjadi seekor ayam, kemudian kamu begitu aja. Tinggal sendiri kau di hutan. Kemudian makan sendiri. Kemudian, mendadak kaum mati selesai, tapi menjadi pribadi. You tidak mungkin tidak gift, tidak memberikan sesuatu. Itu simply tidak mungkin. Jadi, menjadi pribadi berarti pribadi itu menjadi pribadi berarti gift. Pemberian memberi diri saudara untuk orang lain, memberi diri saudara untuk pribadi-pribadi yang lain, dan itulah sebabnya juga kenapa kekristenan itu sangat menekankan tentang apa. Menekankan tentang relasi personal yang saling memberi diri. Itu sebenarnya kita bicara tentang kasih agape, kasih yang mengorbankan diri. Itu bukan hanya ada di dalam relasi soteriologis keselamatan, tapi juga ada di dalam relasi horizontal kita. Tidak ada satupun relasi yang berhasil. Kalau pribadi-pribadi yang ada di dalam relasi itu tidak menjadikan diri mereka sebagai gift, tidak ada saudara akan menciptakan neraka di dalam rumah tangga saudara, di dalam keluarga saudara, kalau saudara tidak menjadikan diri saudara itu sebagai gift bagi istri, bagi suami, bagi anak-anak, dan juga bagi masyarakat di sekitar saudara. No, ada. Dan orang-orang yang hidup misalnya pelit, sekikirnya minta ampun, tidak mau membantu apapun, -apa, adalah orang-orang yang sama sekali tidak ganteng, tidak cantik, dan tidak menarik. Ya, yes, orang orang yang akan dikucilkan oleh masyarakat dan dibenci oleh orang-orang. Orang itu kok tidak ada hati nuraninya sama sekali. Why? Kenapa kamu ngomong begitu? Karena person is gift. Karena pribadi adalah pemberian. Begitu, you tidak menjadikan dirimu sebagai gift, orang langsung merendahkan nilaimu sebagai pribadi. Pri nilaimu sebagai pribadi itu langsung, 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 langsung. Oh langsung lo, itu yang yang ketiga. Yang keempat saya bisa tambahkan tapi pribadi itu memiliki kompatibilitas dengan esensi. Jadi ada kompatibilitas subsisten, pribadi dan esensi. Misalnya begini, meskipun monyet itu, meskipun kera itu, itu memiliki tampilan fisik yang mirip-mirip dengan manusia kan? Saya sering lihat beberapa film itu. Ya. Wah, lucu sekali monyet dikasih baju, kemudian dia makan itu. Wow. Tapi saudara tahu monyet di kelas 1. Tahun 2053 dia tetap akan ada di kelas 1. Dia tidak akan naik kelas. Dan juga tidak akan bisa ngomong juga. Kenapa? Karena monyet itu adalah makhluk yang hanya tampilan luarnya saja mirip dengan manusia. Tapi monyet itu bukan makhluk yang rasional. Why? Karena monyet itu tidak memiliki elemen person yang kompatibel dengan esensinya sebagai monyet. Manusia, you taruh dia di kelas satu, meskipun bodoh, meskipun otaknya itu berat, dia berbeban berat, tapi meskipun ada di up-up sedikit, setidaknya dia akan naik kelas. Kenapa? Karena dia makhluk yang rasional, bisa belajar. Bisa berpikir, bisa berpikir. Nah, you cari ayam, you cari kerbau, you cari pohon, you cari batu. Batu tidak bisa berpikir, ayam tidak bisa berpikir, kerbau tidak bisa berpikir. Hanya makhluk berpribadi, person, yang bisa kompetibel dengan mind, dengan pikiran yang merupakan atribut dari esensi, untuk mengolah itu menjadi rasionalitas menjadi pikiran, menjadi pemikiran. Jadi kalau you mau gampangnya, kalau you mau gampangnya, tadi saya jelaskan panjang lebar itu hanya untuk tujuan edukasi, untuk orang yang advance. Tapi kalau you mau gampangnya, apa itu pribadi? Pribadi adalah makhluk yang rasional. Yes, Allah itu makhluk yang rasional. Kalau you baca misalnya di dalam apa namanya Roma pasal 11 ayat 33 sampai dengan 36. Apa yang dikatakan Paulus di sana? Oh, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat, dan pengetahuan Allah, sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalannya, sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan, atau siapakah yang menjadi penasihatnya, atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya sehingga ia harus menggantikannya, sebab segala sesuatu dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Jadi Allah itu kenapa haruslah Allah yang berpribadi? Karena pada being-nya sendiri Allah adalah rasional being. Dan itu kompatibel dengan pribadi. Itulah sebabnya kita yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah punya esensi manusia sebagai esensi yang rasional. Kita pribadi kompatibel dengan personhood kita. Itulah sebabnya kita mampu untuk berpikir. Makanya orang yang bersikap irasional, yang berpikir ilogikal atau yang melakukan sesat pikir, itu dia mendegradasi bukan hanya nilai esensi dirinya, tapi nilai personhoodnya. Nilai personhoodnya. Kemudian bukan hanya itu. Tapi pribadi juga adalah pribadi yang mampu untuk berkomunikasi. Saudara ada seorang teolog filsuf ya, seorang filsuf Francis Xavier, mengatakan bahwa Allah adalah Allah there is no use. Perhatikan, perhatikan perkataan dari Francis Saber. Bahkan bukunya sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia judulnya Silent God. There is no use having a silent God. Tidak ada gunanya memiliki Allah yang mute, Allah yang bisu. Tidak ada gunanya. Allah haruslah makhluk yang berkomunikasi. Dan makhluk yang berkomunikasi haruslah makhluk yang personal. Dan karena dia makhluk yang rasional dan makhluk yang mampu berkomunikasi, maka tidak mungkin unitarian. Karena komunikasi itu haruslah sesuatu yang kekal ada pada diri Allah sendiri. Kalau Allah itu hanya satu pribadi, maka dia mute. Itu bodoh. Dia menjadi idol, menjadi berhala yang mute, ya, yang tidak bisa ngomong. Wong dia tidak perlu ngomong, dia cuma satu pribadi, Allah yang mampu berkomunikasi adalah Allah yang berpribadi. Karena Allah itu berpribadi, maka dia mampu berkomunikasi. Dan bukan hanya itu, saudara bahkan bisa baca itu ya Ibrani. Ibrani pasal 1 ayat 1 sampai 3 ya. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai macam cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Dan itu dimiliki, atribut itu dimiliki baik oleh Bapak, oleh anak dan Roh Kudus, kemudian kasih, saudara-saudara tidak dapat menuntut batu untuk mengasihi. Saudara tidak bisa menuntut batu untuk mengasihi saudara. Saudara juga tidak dapat menuntut monyet untuk mengasihi saudara. Saudara juga tidak bisa melap apa namanya menuntut ayam untuk mengasihi saudara. Atau kambing, atau sapi, atau kerbau untuk mengasihi saudara. Saudara hanya bisa expect love, kasih dari pribadi. Yes. Nah, ini menjadi sesuatu yang amazing ya karena Alkitab mengatakan Allah adalah kasih. Dan kasih itu bukan semata-mata Allah memiliki kasih, tapi pada nature-nya, pada being-nya Allah is love. Nah, kalau Allah is love, Tuhan is love, God is love, maka harus di dalam kekekalan dia is love. Dan karena itu tidak mungkin unitarian. Kamu mau mengasihi siapa? Cuman satu pribadi. Jadi God is love mengasumsikan pluralitas divine persons. Harus. Unitarian-unitarian ini adalah orang-orang yang merusak Alkitab. Begitu mereka baca God is love, Allah adalah kasih, mendadak ayat itu tidak bisa berlaku. Karena God is love berarti pada nature-nya Allah itu kasih. Kalau Allah itu pada nature-nya kasih, dia tidak mungkin cuma satu pribadi. Mau mengasihi siapa? Karena kasih itu membutuhkan subjek, tapi sekaligus objek yang dikasihi. Kalau Allah itu unitarian, maka dia tidak punya objek untuk dikasihi, maka dia tidak adalah kasih. Tidak adalah kasih harus ada pluralitas divine persons. Allah adalah kasih. Nah, jadi kalau you mau sederhananya you gunakan aja yang deskripsi keempat tadi. Kenapa kita menggunakan istilah pribadi? Karena Allah itu mampu untuk apa namanya berkomunikasi. Allah itu adalah makhluk yang rasional. Allah adalah makhluk yang adalah kasih. Rasionalitas, komunikasi, kasih harus harus mengharuskan Allah itu pribadi. Dan itu analogis meskipun terbatas dengan kita. Sama seperti yang tadi saya katakan. You tidak bisa pergi kepada batu karang kemudian batu. Kenapa kau diam aja? Kenapa kau tidak mengasihi saya? Tidak bisa. Kamu perlu ke rumah sakit jiwa kalau kamu pergi kepada batu dan protes. Batu, kenapa kau tidak mengasihi saya? Kau juga tidak bisa pergi kepada pohon. Kemudian kamu bilang kepada pohon. Pohon, dari tadi saya ngomong kok kamu diam aja. Tidak bisa. Pohon tidak bisa berkomunikasi. Yang bisa berkomunikasi adalah person. Yang bisa mengasihi adalah person. Yang bisa berpikir rasional, menggunakan rasionalitas adalah person. Dan kita bisa tambahkan dengan atribut-atribut yang lain. Itu gampangnya begitu. Jadi tidak usah bingung-bingung tentang person itu apa. Yang tadi saya jelaskan adalah konsep yang sangat kaya sekali didiskusikan di dalam kalangan para teolog kita ya oke okay. uh, ini nanti saudara bisa pause untuk saudara baca sendiri tapi saya kira saya sudah jelaskan poin saya tadi ya bahwa waktu kita bicara tentang person person adalah relasi person adalah gift person adalah apa namanya tadi saya lupa apa lagi satu itu ya communion dan reciprocal auto differentiation person itu ada di dalam persekutuan, person itu adalah gift, person adalah relasi. Tapi kalau saudara mau gampangnya, saudara kalau orang tanya, mem pribadi itu apa? Pertama saudara bilang, jauh lebih baik saya kasih gambaran ketimbang definisi. Kalau dia tanya, kenapa? Karena pribadi yang kita bicarakan ini, pribadi-pribadi ilahi yang kita bicarakan ini adalah pribadi metafisik. Itu, ceknya kita jauh lebih baik menggunakan gambaran deskripsi ketimbang memberikan definisi. Nah, oke, okay, kalau begitu, apa deskripsinya? Pribadi adalah makhluk yang rasional, sama seperti kamu disebut pribadi karena kamu punya kapasitas rasional. Nah, kalau saya bilang sama seperti tidak berarti sama dengan Tuhan, itu Tuhan yang metafisikal, yang infinite yang tidak terbatas. Tapi analogis dengan kamu sebagai pribadi yang rasional, pribadi ilahi itu juga rasional. Dan Alkitab itu kasih banyak kesaksian tentang itu. Bapak bicara tentang pengetahuan Allah, hikmat Allah. Kemudian pribadi ilahi adalah makhluk yang mampu untuk apa? Berkomunikasi. Allah Tritunggal itu tidak seperti pohon, tidak seperti angin, tidak seperti laut yang diam. Meskipun ada bunyinya. Berkomunikasi. Dan berkomunikasi itu mengasumsikan apa? Rasionalitas. Hanya makhluk rasional yang mampu berkomunikasi. Kalau dia tidak punya rasionalitas, dia tidak bisa berkomunikasi. Dan kenapa kita sebut pribadi? Karena pribadi, karena ala pribadi-pribadi alat tertunggal, alat pribadi-pribadi adalah makhluk yang mampu berkomunikasi, mampu mengasihi. Dan mengasihi itu adalah karakteristik personal kompatibel dengan esensi Allah yang adalah kasih itu. Mengasihi. Saudara tidak bisa pergi kepada pohon, batu, dan kayu untuk menuntut. Mengasihi. Batu, saya mengasihi engkau. Pohon, saya mengasihi engkau. Saudara perlu pergi ke rumah sakit. Saudara hanya bisa mengasihi apa? Mengasihi person. Dan mengasihi itu tidak bisa hanya satu orang. Satu individu. Tidak bisa. Harus ada pluralnya. Harus ada pluralnya sebagai subjek dan sebagai objek kasih. Itu sebenarnya kita bicara tentang Allah sebagai person. Tidak bisa tidak. Karena you tidak punya istilah lain lagi untuk bicara tentang karakteristik-karakteristik uh, itu ya. Oke. Okay. Saudara saya sampai di sini ya udah satu jam 44 menit. Oke, ada pertanyaan enggak? Bagi saudara-saudara sekalian, karena ini satu materi yang sangat padat, jadi tolong tonton lagi beberapa kali untuk saudara bisa nangkap ya. Sehingga saudara bisa tahu apa yang harus saudara lakukan ketika orang mengajukan pertanyaan ini. Ada pertanyaan? Enggak? Pak bagaimana dengan mereka yang berargumen bahwa Yesus tidak memiliki dui natur dikatakan kalau Yesus seperti maka perintah untuk serupa dengan Yesus menjadi mustahil. Ya, yeah. oke. Okay. Pertama, kita harus establish dulu apakah Yesus adalah Allah sejati dan manusia sejati. Alkitab memberi kesaksian, yes. Yohanes pasal 1 ayat 1 Ayat 14, kemudian Yohanes pasal 20 ayat 28, Roma pasal 9 ayat 5, Kisah Rasul pasal 20 ayat yang ke-28, Ibrani pasal 1 ayat yang ke-8, dan lain sebagainya, Yesus adalah Allah sejati, yang menjadi manusia sejati. Jadi, jelas sekali bahwa Alkitab memberikan dasar untuk itu, soal keberatan ini kan soal, implikasi dan implikasi ini absurd, ini implikasi yang salah. Tapi kita harus mulai dulu dari dasarnya. Apakah Alkitab mengajarkan demikian atau tidak? Yes, Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Dan apa buktinya dia manusia? Dia bisa makan, dia bisa tidur, dia haus, dia merasa kesakitan, dia apa namanya menangis dan lain sebagainya. Itu karakteristik-karakteristik manusia sejati. Yesus itu bukan apa namanya seperti doketisme yang hanya Allah tapi hanya tampaknya saja manusia. Jadi kalau you bilang Yesus tidak punya dua natur, you punya dua kemungkinan. You jatuh ke dalam doketisme, itu bidat gnostik abad ke-2 sampai dengan abad ke-4, percaya bahwa Yesus itu hanya tampaknya saja manusia tapi dia bukan manusia sejati. Atau you jatuh ke dalam apa namanya? Sosinianisme uh, atau arianisme atau apa namanya uh, uh, unitarianisme bahwa Yesus hanya manusia. Kalau you jatuh ke dalam doketisme you bertentangan dengan firman Tuhan karena Alkitab mengatakan bahwa Yesus menjadi manusia, artinya dia manusia sejati. Kalau you jatuh ke dalam unitarian bahwa Yesus itu hanya manusia, you bertentangan dengan Alkitab karena Alkitab mengatakan Yesus adalah Allah. Pada mulanya adalah firman Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Dan para murid mengakui Yesus sebagai hoteos. Ho mou kai hoteosmu. Itu pengakuan iman Thomas. Kemudian kisah Rasul pasal 20 ayat 28 menyebut Yesus sebagai Allah. Pasal 9 ayat 5 Roma. Ibrani pasal 1 ayat yang ke-8. Jadi either way you bertentangan dengan firman Tuhan. Nah sekarang pertanyaan. Yesus tidak memiliki dinatur karena Yesus juga 100% Allah. Maka perintah untuk serupa dengan Yesus menjadi mustahil. Menjadi mustahil itu kan di dalam pikiranmu saja. Tapi pertama kita punya dasar untuk percaya bahwa Yesus 100% Allah dan 100% manusia. Dasarnya ada di dalam Alkitab. Nah karena itu ketika Alkitab mengajarkan untuk kita meneladani Yesus. Hidup seperti Yesus misalnya Paulus ya. Teladanilah aku seperti aku meneladani Kristus. Itu bukan ketidakmungkinan. Kenapa bukan ketidakmungkinan? Karena Yesus bukan hanya Allah, tapi Yesus juga adalah manusia. Dan Yesus juga harus adalah Allah karena kalau dia hanya manusia, dia tidak mungkin jadi juru selamat. Jadi, dua natur Kristus itu kompatibel dengan perintah untuk meneladani dia. Justru perintah untuk meneladani dia, tapi dia bukan Allah, tidak kompatibel dengan Yesus. Karena kalau dengan demikian, Yesus tidak mungkin adalah juru selamat. Untuk menjadi juru selamat, harus Allah sejati dan harus manusia sejati. Oke, okay. saya kira tidak ada lagi pertanyaan ya. Kalau tidak ada lagi pertanyaan, kita selesai sampai di sini. Ya, saya belum lihat ada pertanyaan lagi ya. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita sampai di sini ya. Oke lah, saudara-saudara, ini sudah satu jam 50 menit, hampir dua jam, jadi kita akhiri saja supaya jangan terlalu panjang, saya ingatkan untuk saudara tonton lagi dari awal sampai akhir. Kalau ada bagian-bagian yang saudara kurang paham, ulangi lagi, ulangi lagi beberapa kali. Begitulah orang belajar ya. Belajar itu uh, harus ngulang-ngulang sampai bisa paham ya. Dan apa namanya? sekali lagi terima kasih banyak untuk saudara yang sudah hadir dan bagi saudara-saudara yang terbeban untuk membantu mendukung dukung pekerjaan Tuhan di STT Rai Batam, silakan cek kotak deskripsi. Ini bulan berbatu-batu jadi silakan ambil bagian sesuai kapasitas kemampuan saudara-saudara dan doakan terus pelayanan Virgum Veritatis dan juga STT Rai Batam. Kami juga terus mendoakan saudara-saudara sekalian untuk tetap bertumbuh, tetap hidup di dalam Tuhan dan tetap mengasihi Tuhan dan rajin belajar. Allah Tritunggal Bapa Putra Roh Kudus memberkati saudara-saudara sekalian dan salam.